Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas terkait pencekalan Habib Rizik Shihab. Kemarin, Habib Rizik Shihab sudah menjelaskan di salah satu akun YouTube-nya, yaitu Front TV, bahwa beliau mempunyai dua lembar dokumen. Jadi, dua lembar ini yang dikatakan oleh Habib Rizik adalah berupa surat pencekalan dirinya. Nah, ini yang menjadi pembahasan publik, sampai-sampai Prabowo Subianto juga angkat bicara terkait ini, termasuk Mahfud MD, kemudian Sandiaga Uno juga berbicara terkait pencekalan Habib Rizik Shihab. Nah, teman-teman, di sini ada tiga berita yang akan kami sajikan. Yang pertama adalah terkait pencekalan Habib Rizik Shihab, Prabowo Subianto akan diskusi dengan Jokowi dan pihak Arab Saudi. Jadi, Prabowo juga peduli dengan yang menimpa Habib Rizik Shihab yang hari ini tidak bisa pulang ke tanah air, dan Prabowo punya kewajiban moral sebenarnya agar bisa memulangkan Habib Rizik Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia. Kemudian berita yang kedua adalah soal pencekalan Habib Rizik Shihab. Sandiaga Uno berharap Jokowi Prabowo bisa mencari solusi. Ini adalah bagian permohonan permintaan dari Sandiaga Uno agar Jokowi dan Prabowo bisa mencari solusi terkait Habib Rizik Shihab agar bisa pulang ke Indonesia. Kemudian berita yang ketiga yaitu rapat Menlu Menteri Luar Negeri dan Komisi 1 DPR RI, anggota fraksi PDI Perjuangan menanyakan soal pencekalan Habib Rizik Shihab. Nah, itu teman-teman tiga berita yang akan kami sajikan. Tetapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terkait pencekalan Habib Rizik Shihab, Prabowo akan diskusi dengan Jokowi dan pihak Saudi Arabia. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto mengatakan akan mempelajari klaim Habib Rizik Shihab soal pencekalan dirinya ke Indonesia. Selain itu, Prabowo juga akan berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Karena tadi Pak Prabowo sampaikan akan beliau pelajari dan beliau akan berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Tadi beliau sampaikan di istana, beliau akan pelajari permasalahan ini. Kata Staf Khusus Menhan, Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dhanil Ansar Simanjuta di Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada hari Selasa 12 November 2019. Dhanil juga mengatakan Prabowo akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara BIN. Dia menyebut Prabowo juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Prabowo langsung ketika di istana, beliau akan pelajari karena sebagai beliau memahami masalah Habib Rizik Shihab ini kan kemudian beliau ingin melihat perspektif dan kondisi dari sisi pihak kita, pemerintah dalam hal ini, misalnya BIN, pihak Arab Saudi, juga nanti kemudian Kemenlu, dan sebagainya. Ucap Dhanil Ansar Simanjuta. Sebelumnya Prabowo mengaku akan mempelajari pengakuan Habib Rizik. Prabowo juga singgung soal janjinya memulangkan Habib Rizik Shihab saat kampanye Pilpres 2019. Prabowo tetap menjawab akan mempelajari dan mengaku belum mendengar pengakuan terbaru dari Habib Rizik Shihab. Nanti kita pelajari dulu, saya belum dengar, kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Selasa 12 November 2019. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Menlu Retno LP Marsudi enggan menjelaskan secara detail soal pencekalan Habib Rizik Shihab. Retno menyebut mengenai pencekalan Habib Rizik Shihab sedang dicari informasinya oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Di dalam tadi tertutup, jadi saya tidak komentar. Karena kan kemarin Pak Menko Polhukam sudah menyampaikan, Pak Menko sedang mencari informasi. Jadi itu, kata Retno seusai rapat kerja Raker
dengan Komisi 1 DPR, Komplek MPR, DPR Senayan Jakarta pada hari Selasa 12 November 2019. Meskipun demikian, Retno memastikan Habib Rizik masih memegang paspor Indonesia, sedang dicari informasinya. Paspor beliau masih memegang paspor warga negara Indonesia. Jawaban senada juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon. Effendi awalnya mengungkapkan jawaban Retno dalam rakar tertutup dengan Komisi 1 perihal pencekalan Habib Rizik Sihab. Menurut Effendi, Retno menyebut pemerintah sudah sepakat soal pencekalan Habib Rizik akan dijelaskan oleh Menko Polhukam. Dari penjelasan beliau Menlu bahwa tidak ada kelembagaan Kemlu dalam hal surat menyurat dan kepentingan terhadap masalah saudara Habib Rizik Sihab, ungkap Effendi, dan bahwa ada video kemudian itu sedang ditelusuri keabsahan dan kebenarannya. Apa itu? Dan itu mereka pemerintah sepakat satu pintu yang menjelaskan adalah Menko Polhukam, terangnya. Pengakuan Habib Rizik Sihab soal pencekalan termuat dalam akun YouTube Front TV. Dia menekankan sama sekali tidak melakukan atau pelanggaran di Arab Saudi. Saya dilarang bepergian ke Saudi. Bahwa ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi saya dicekal di sini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan, ujar Habib Rizik Sihab seperti yang dilihat di cuplikan video YouTube di Front TV pada hari Minggu 10 November 2019. Nah itu teman-teman keterangan yang disampaikan oleh Dhanil Ansar Simanjuntak. Pada prinsipnya Prabowo akan mempelajari terkait kasus pencekalan terhadap Habib Rizik Sihab sesuai dengan yang dikatakan oleh Habib Rizik Sihab di salah satu akun YouTube Front TV. Jadi intinya Prabowo ingin membantu Habib Rizik Sihab agar pulang ke Indonesia. Seperti janjinya pada waktu kampanye dulu bahwa kalau dia terpilih menjadi presiden, maka Prabowo Subianto akan memulangkan Habib Rizik Sihab. Nah, persoalannya sekarang Prabowo Subianto bukan menjadi presiden tetapi menjadi menteri pertahanan. Itu pun Prabowo juga akan membantu bagaimana agar Habib Rizik Sihab pulang ke Indonesia. Itu tadi yang disampaikan oleh Dhanil Ansar Simanjuntak. Nah teman-teman, ada satu pendapat dari Sandiaga Uno yang dulu juga menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sandiaga Uno ini memberikan penekanan agar Prabowo Subianto dan Jokowi bisa memberikan solusi bagaimana Habib Rizik Sihab bisa pulang ke Indonesia. Soal pencekalan Habib Rizik, Sandiaga Uno berharap Jokowi Prabowo bisa mencari solusinya. Sandiaga Uno berbicara mengenai polemik pencekalan Habib Rizik Sihab. Sandiaga berharap dengan bersatunya Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto bisa mencari solusi pemulangan Habib Rizik. Janganlah kita berpolemik, mari kita gunakan kesempatan ini, dudukkan permasalahannya. Pilpres kan sudah selesai, kita cari satu kebijakan yang mudah-mudahan bisa tidak memperuncing perbedaan. Dan semua pihak harus bisa buka dialog, cari solusinya. Kata Sandiaga Uno di Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Selasa 12 November 2019. Ini jangan menjadi satu topik yang terus memecah belah kita. Kita duduk, cari solusi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan sudah dalam satu kesatuan sekarang. Mungkin bisa cari solusinya, kata Sandiaga Uno. Sandiaga Uno mengaku tidak tahu apakah akan ada pembicaraan antara Prabowo dan Jokowi mengenai rencana pemulangan Habib Rizik Sihab. Namun, beliau meminta agar pemerintah bisa mencari solusi dari masalah ini. Enggak, itu murni tentunya domainnya dari pengambil kebijakan. Tapi saya imbau agar segera duduk bersama, dicarikan solusinya, kata Sandiaga Uno. Sebelumnya adanya pencekalan untuk pemulangan Habib Rizik ke Indonesia itu disampaikan Habib Rizik Sihab sendiri melalui sebuah video.
Habib Rizik dalam videonya juga menunjukkan surat pencekalan dari pihak pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi. Dia menyebut pencekalannya itu tak berkaitan dengan kasus pidana apapun. Saya dilarang bepergian ke Arab Saudi. Bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi saya dicekal di sini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini. Tidak, karena alasan keamanan, ujar Habib Rizik Syihab. Namun perihal surat pencekalan itu sendiri dipertanyakan oleh pemerintah Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak pencekalan oleh pemerintah Indonesia terhadap Habib Rizik Syihab. Mahfud pun meminta Habib Rizik untuk menunjukkan kepadanya surat tersebut. Mahfud kemudian menjelaskan bahwa permasalahan Habib Rizik merupakan wewenang Arab Saudi. Mahfud juga berbicara soal aturan pencekalan yang menurutnya hanya berlaku 6 bulan. Sedangkan Habib Rizik sudah sekitar 1,5 tahun di Arab Saudi. Berarti masalahnya bukan di pemerintah Indonesia, masalahnya di pemerintah Saudi. Silahkan urus ke sana, kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Ujar Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Selasa 12 November 2019. Sementara itu teman-teman, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi. Ada pertanyaan soal isu pencekalan terhadap Habib Rizik Syihab yang terlontar dari anggota DPR. Rapat kerja Menlu Retno dan Komisi 1 DPR berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa 12 November 2019. Rapat diawali dengan perkenalan anggota Komisi 1 DPR 2019-2024 dengan Retno Marsudi. Retno Marsudi awalnya memaparkan program Kemenlu mendatang beserta anggarannya. Kemudian anggota DPR dipersilahkan bertanya kepada Menlu. Adalah anggota DPR FPDIP Effendi Simbolon yang bertanya soal Habib Rizik kepada Menlu Retno Marsudi. Ibu, ini titipan, mohon penjelasannya terkait status pencekalan saudara Habib Rizik Syihab. Terima kasih Bu, kata Effendi Simbolon. Anggota DPR lainnya mendapatkan kesempatan bertanya ke Menlu. Pertanyaan Effendi Simbolon itu belum dijawab karena sesi bertanya masih berlangsung. Nah itulah teman-teman, persoalan yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab tidak bisa pulang ke Indonesia dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab bahwa beliau itu dicekal oleh pemerintah Indonesia yang ditujukan ke pemerintah Arab Saudi. Itu kemarin yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Tetapi pihak Indonesia melalui Menko Polhukam ini masih mempelajari terkait pencekalan yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Karena menurut Menko Polhukam bahwa pencekalan itu hanya 6 bulan. Padahal Habib Rizik ini sudah 1,5 tahun di sana. Jadi ini yang akan dicari solusinya, duduk masalahnya apa. Seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa Prabowo akan membicarakan ini kepada Jokowi. Akan berbicara juga kepada Menteri Luar Negeri untuk mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sebagaimana juga disampaikan oleh Sandiaga Uno bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini sebenarnya cukup mudah kalau Prabowo dan Jokowi bertemu karena keduanya sudah satu perahu, sudah menjadi satu kesatuan di pemerintahan sekarang. Maka penyelesaiannya itu cukup mudah, yang bisa menyelesaikan tentu dari pemerintah. Nah itulah teman-teman kabar berita hari ini terkait Habib Rizik Syihab yang dicekal. Kami hanya bisa mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.